Hello guys, assalamualaikum. Selamat datang ke channel seram kita. Hai korang, aku dah lama tak buat video. Korang pun mesti dah lama tak tengok video aku kan? Korang dah lama tak tengok aku kan? Korang dah lama tak tengok seram kita kan? Korang pun mesti rindu aku kan? Kan? Please korang komen cakap korang rindu. So, disebabkan aku lama tak buat video, jadi hari ni aku buatlah video untuk korang. Tapi, sepatutnya video hari ni lain tau. Aku buat video pasal lain. Tapi nak jadi kebetulannya, hari ni tiba-tiba je aku dapat chat daripada orang yang aku tak kenal dekat WhatsApp tau. Dan nama dia Game Maut. Game Maut. Aku tak save nama dia eh. Memang dia save sendiri. Aku tak tahulah macam mana dia buat. Aku tak tahulah dia hacker ke apa. Tapi kat WhatsApp tu nama dia Game Maut. Korang nak tahu dia message aku apa? Dia cakap, "Iman, jom main Game Maut. Jom main Game Maut." Korang tahu tak Game Maut tu apa? Game Maut tu yang dia ajak aku main game macam tu. Ada ke game macam tu? Aku tak tahulah game tu pasal apa, tapi memang seram korang nama dia. Game Maut. Tak ada nama lain ke nak isi ha? Game Maut juga yang kau isi. So, tanpa membuang masa, korang pun dah letihkan dengan aku belebih. So, jomlah kita reply chat Game Maut ni. Kita tanya dia, "Game Maut ni betul-betul Maut ke?" Jom kita check dia. Tapi sebelum tu aku nak minta korang tolong subscribe channel seram kita dan jangan lupa like video ni, okay? Jom kita sambung chat dengan dia. Let's go. Okay guys, sekarang kita dah ada dekat chat ni. Dah korang tengok nama dia apa? Game Maut. Ni aku tak save tau. Dia jadi sendiri. Aku tak tahulah macam mana dia buat ke apa. Lepas tu dia check aku. Dia cakap, "Iman, jom main Game Maut." Kenapa dia message macam tu? Kenapa ajak aku main Game Maut? So jom kita reply Game Maut ni. "Hi Game Maut." Seramnya nama. "Yup. By the way, kenalkan diri. Saya Ana dari syarikat Game Maut." Game Maut ni ada syarikat eh. Dah banyak orang main game ni. Serius ah? Aku tak pernah dengar pun nama Game Maut. Korang pernah dengar ke nama Game Maut? Ya ke? Tak pernah dengar pun. "Game kita sekarang masih private. Dah kalau kau private, macam mana aku nak main? Cuma orang tertentu yang kami pilih sahaja dapat main. So kiranya aku orang tertentu lah." "Kiranya aku orang tertentu lah. Sebab kau ajak aku main. So kami telah pilih Iman." Dia pilih aku korang? Serius lah. "Kali ni giliran Iman pula untuk merasakan gaming. Aku terpilih korang." Serius lah. Daripada ramai-ramai, aku terpilih tau. Aku terpilih untuk main game ni. Tapi masalahnya, game ni Game Maut tau. Aku ni tak tahulah nak seronok ke, nak seram ke, nak apa. Sebab dia dah pilih aku tu dah seronok dah tau. Tapi nama pula Game Maut. Kena bayar ke? Kalau kena bayar aku tak nak main. Kalau kena bayar aku tak nak main. Aku tak nak habiskan duit aku dekat game yang nama pun dah entah apa-apa. Semuanya free. Sebaik free. Kalau free aku boleh cuba. Iman cuma main je. Dan bagi tahu feedback Iman. So maksud dia, dia macam nak suruh aku review game dia macam tu. So boleh je, aku boleh je nak main game dia ke apa. Janji free kan? Kita suka benda free. Saya jamin Iman akan seronok main permainan ni. Ya ke? Walaupun game ini belum siap sepenuhnya. Game belum siap sepenuhnya tapi dia nak suruh aku main dah. Pasal aku nak main apa? Oh, tak siap lagi? Dah kalau game tak siap lagi, apa yang kau ajak aku mainnya? Tak sepenuhnya. Patutnya game ini bermain dalam kumpulan. Lepas tu, aku nak main dengan siapa? Tapi untuk masa sekarang, kita hanya buat untuk seorang-seorang. Oh, so game ni tak siap sepenuhnya. Sebab kalau siap sepenuhnya, sepatutnya kita main Game Maut ni dengan kumpulan. Aku tak tahulah kumpulan tu berapa ramai. So sekarang dia suruh aku main seorang-seorang untuk cuba game tu macam mana dulu. Lepas tu aku bagi tahu dia game ni best ke tak best macam tu. Kan? Oh, faham? Aku tak faham sebenarnya. Aku buat-buat faham je. Tapi aku rasa ya, dah macam tu kot. Macam mana? Iman nak main? Boleh? Boleh dicuba? Boleh dicuba? Sebab macam seronok? Boleh? Tak sabarnya nak main Game Maut. Tapi nama seram. Tapi aku rasa game ni tak seram sangat kot. Tapi kenapa DP dia seram? Korang, dia bagi video. Ni video game tu ke? Trailer ke apa? Jom kita tengok. "Kok Iman, selamat datang ke permainan Maut tuh. Permainan paling best dalam dunia. Siapa kalah dia Maut haha. Permainan pertama. Hadi FDK Blue of the World DGSGS. Jusul ke atas." Hah? Apa benda ni?
Mainan pertama, HDFDK Blue of Hero DGSJS Jusuf ke atas. Game apa benda macam tu? Hello? Video tu rosak ke? Apa benda yang aku tengok ni? After. Game apa macam tu? Selamat bermain. Jangan lupa tonton video tu. Main apa? Ha? Kau nak aku main apa? Kau tulis macam tu. Main apa? Macam tu. Ha? Sila habiskan dalam 30 minit untuk... Habiskan apa? Aku pun tak tahu nak kena main apa. Ha? Oi, game apa ni? Aku nak kena buat apa? Aku nak kena main apa? Aku tak faham. Masa berjalan. Oi, aku nak kena buat apa? Aku nak kena buat apa? Aku nak main apa sekarang ni? Ha? Ke kau nak suruh aku tulis balik benda yang tu dekat sini? Tapi 30 minit takkanlah macam aku tak tahu sekarang nak kena buat apa? Main apa ni? Video tak habis. Kan? Bagi video macam biasalah bagi video ke apa. Ataupun video dia rosak. Ataupun phone dia rosak tau. Phone dia rosak ni. Iman boleh. Apa yang boleh? Let's go. Apa yang let's go? Benda apa pula ni? Ha? Kau nak suruh aku main apa ni? Ha? Kau nak suruh aku buat apa ni? Cuba kau tulis. Video kau tu rosak. Aku tak faham apa kau cakap bahasa apa tu. Yang mula-mula tu elok dah bahasa Melayu. Yang last kali tu kau boleh pasal apa benda. Masa berjalan. Cepat Iman. Cepat. Aku tak faham apa. Kau nak suruh aku berlari ke apa? Ha? Apa? Tak faham lah. Aku tak faham nak kena buat apa. Go Iman go. Kau tak payahlah nak bagi semangat. Aku tak nak bersemangat kau. Yang aku nak sekarang ni apa yang aku kena buat? Tu je. Aku nak kena buat apa? Game apa ni? Video tu cakap apa? Tak faham. Main apa? Ha? Tolonglah bagi tahu aku. TikTok. Masa berjalan. Dah biar je lah berjalan. Dah biar je lah masa tu berjalan. Aku pun tak tahu nak buat apa sekarang ni. Kau pun tak nak bagi tahu. Kau tunjuk video tu saja. Kau ingat aku faham apa yang kau tulis tu? Anak kau ke yang buat video tu? Korang, tadi aku pergi tandas tau. Lepas tu dia message aku, dia cakap, Iman, 10 minit lagi. Cepat. Aku kan dah cakap biar je lah masa tu habis. Ha? Kau main sorang-sorang. Video tu untuk kau, bukan untuk aku. Aku tak faham masa berjalan. Tapi aku nak kena buat apa? Cuba kau bagi tahu aku nak kena buat apa? Game apa? Bagi video tak penuh. Tapi video tadi aku tengok habis ke tak? Kita tengok video tu balik. Aku tak ingat dah. Aku tengok habis ke yang video tu? Halo Iman, selamat datang ke permainan Mauti. Permainan paling best dalam dunia. Siapa kalah dia maut. Haha. Permainan pertama, HDFDK Blue of Hero DGSJS. Jusuf ke atas. Kakas. Apa ni kakas tu? Lepas tu habis. Tapi kalau ikutkan video ni tak habis lagi sebab ada masa dia berjalan lagi. Aku permainan tak... pertama. Tangkap 3 gambar yang menyeramkan. Amaran. Jangan guna Google atau seangkatan dengannya. Tangkap gambar guna phone sendiri. Ingat. Amaran. Kenapa kau letak video ni dekat belakang sekali? Aku ingat ke video tu dah habis. Aku tak tengok habis lah rupanya. Alah. Masa berjalan Iman. Cepat. Dia nak suruh aku tangkap gambar. 3 gambar yang menyeramkan. Tapi tak boleh guna Google ataupun benda-benda internet lain lah. Tapi sekarang ni aku nak tangkap gambar apa? Sekarang ni siang tu, bukan malam. Lagi satu, masih ada 10 minit lagi. Mana cukup kalau aku nak keluar pergi kat kubur ke tangkap gambar ke apa kan? Aku nak tangkap gambar apa dalam rumah ni? Apa yang ada? Yang seram dalam rumah aku ni selain aku? Tak ada. So guys, disebabkan masa aku tinggal lagi 10 minit, aku rasa aku ambil gambar tu kat Google je lah. Boleh tak? Biar je lah. Sebab aku pun bukannya nak main game ni. So guys, aku dah pilih 3 gambar dekat Google yang menyeramkan. Gambar pertama, kubur. Gambar kedua, pocong. Gambar ketiga, badut. Aku harap dia tak tahu. Tapi kalau dia tahu pun aku tak kisah. Sebab bukannya aku nak main pun. Kau yang ajak aku. Lagi satu, aku tanya kan banyak kali kan.
game tu pasal apa, game tu pasal apa, kau tak nak bagi tahu. Ya pasal dia senyap je. Salah eh? Tak boleh ke? Hello? Tak boleh ke? Tahniah. Serius? Kau tak tahu? Kau tak check ke gambar tu aku ambil kat mana? Anda berjaya. Aku dah cakap kan? Ha? Setiap game yang aku main, semua aku pro tau. Sampai orang ni pun tak tahu aku ambil gambar kat Google. So korang, Iman menang. Aku menang main permainan yang tak siap lagi ni. Yang orang ni pun tak. Kami sedang melihat. Ada orang ke kat rumah aku? Yang dia bulat tu aku. Dia buat apa kat sini? Game kedua, cekik diri sendiri.